Assalamualaikum, jumpa lagi dalam channel saya Rosra Gifari. Yeah, selamat hari haji ya, selamat hari Aidil Adha. Hari haji ni kurang meriah sikit, tak macam apa raya Aidilfitri hari tu, ramai balik meriah. Hari ni kurang meriah, dia ada program masing-masing tempat sendiri ya. Ada yang korban kat taman masing-masing. Macam kita orang ada lah 2-3 keluarga balik kampung, tapi macam ni lah, raya haji macam ni je lah kan. Tak ada buat lemang, tak ada buat apa lah. Cuma ada ketupat, ada lah, ada diorang buat kan. Tapi rambutan banyak, makan rambutan je lah. Durian ada lagi. Slide. Tak boleh slide. Subrek. Tapi dah tak termakan lah. Ini durian yang apa, yang lebih-lebih bagi-bagi, yang tak terjual ni. Ini pun dah lama-lama lah ni, dah merekah. Boleh makan lagi, banyak yang boleh makan lagi. Tapi rambutan banyak. Pun durian lagi, dah merekah dah, rambutan banyak. Jadi kita makan rambutan je lah. Sunyi. Bila suasana kampung ni, tapi raya dekat dekat tempat kita, dekat taman kita pun tak best juga kan. Tidur dalam rumah lah. Paling kuat pun pergi supermarket lah, Mid Valley ke My Town ni kan. Rambut aja lah, kedua yang jauh lagi ya. Okay, katanya ni Musang King. Ni apa, spesies orang kampung dia Musang King eh. Kita tengok dulu. Tapi ni buah ni dah tak ni dah ni dah. Dia jatuh semalam. Tangkai baru lagi tapi jatuh semalam, tapi dah mekah dah tak hit. Jadi biasanya ada star, ini ada star tapi dia kurang, dia kurang jelas, ada star dia. Demo gi. Kalau dekat kampung ni dia tak great betul-betul kan. Dia kahwin ikut campur-campur lah. Mungkin ada kena-kena dengan Musang King ke apa. Tak tahu lah. Kita makan. Mama makan boleh Mama? Sikit je. Ini demam 2 minggu pula. Musang King. Weh, tak rasa memang Musang King lah. Memang Musang King buat tahu. Dah banyak hari, 2 hari tak ditutup lah. Kacang lima, keluar pun. Bahasa dia memang Musang King lah. Memang Musang King lah. Dia punya biji pun ni. Ni dari mana? So pergi dengan tukar kita. Dengan tegong pipih ni, dengan tepoyak. Dia tak gendang, dia kecil. Kena gendang. Dia kena cepat.
batas kan? Tak ada batas, cocok ke bubur, cocok ke bubur, cocok ke bubur, penuh apa? Mak mau pergi Glen, mana dia mak mau tu? Mau sama suap dia mak buat cucu. Cucu rendah, tidak kecil. Cucu setahun apa makan? Bini-bini lah. Itu sebab pokok sipan tu. Dia makan? Cucu setahun tu. Cucu setahun. Itu sebab sipan dekat ni. Bini-bila tu kau makan. Dengar macam pucuk setan. Apa nak kena tak mau makan? Tadi dah ambil ni. Dia buat apa ni lah? Buah bulan tu. Tak boleh makan banyak-banyak lah. Macam demam pula. Beritahu kat Lin Amai buah apa. Apa nanti aku beritahu lagi sekali. Kau boleh capek kan? Sebenarnya bukan nak balik apa pun. Dapat balik tengok rumah ni kan. Macam ni tengok mak macam ni pun dah okey lah. Okay, tapi yang penting, tapi yang utama, yeah, durian ada lagi. Durian ni lah yang buat demam sampai seminggu dua minggu tak kebar-kebar. Rambutan pun merah. Rambutan pun dah merah ranum dah. Bebes. Kali tu balik hijau lagi. Ni dah merah-merah ni. Kalau tai, kalau dekat tai dia buat macam ni je. Sebut. Macam tu lah. Ni macam tai lah. Makan dia pokok lah ni. Tengok kat atas dia bumbung. Aku makan dia pokok je. Memang power lah. Tengok Ira, makan dia pada pokok Ira. Ini kalau ada cicah dia sedap kan. Ni ada lagi. Ajak kita makan lagi. Mia, makan daripada pokok je Mia. Dah berapa biji dah mulut ni. Lekat lah. Biasa Thailand je buat eh. Thailand, Vietnam je buat. Kita ni, kita pun buat lah, makan buah daripada pokok. Tapi buah rambutan je lah. Takkan makan durian daripada pokok lah. Takkan nak makan kulit durian lah. Jangan-jangan boleh buat eh. Dah tinggi-tinggi lah, susah. Ada lagi satu benda rare yang boleh dimakan. Kalau budak-budak lu, kalau masa budak-budak lu memang suka lah ni. Ni pokok gelugo. Dia punya pucuk ni boleh makan eh. Masam-masam. Kalau dulu budak-budak tu suka lah makan ni. Ni eh, boleh makan eh. Dia rasa masam-masam. Tak?
Tapi yang pucuk betul lah, yang merah-merah macam ni lah. Daun dia macam ni tak liat ni, dah kerah liat. Dah asyik sikit lah. Tak kisah sakit perut ke, demam ke apa kan. Marah pula bini saya. Yum. Mak raya. Mak raya. Mak raya. Yum. Kau apa ada? Mak raya. Mak raya. Diorang ni ada beradik ni. Tapi macam mana jadi lain-lain lah. Jadi ulu kembang je ni, jadi macam ni. Apa lah korang ni? Tak serupa langsung kan? Kat ni? Ha? Cicak? Apa? Ha, ni lagi seekor adik-beradik diorang. Ni colour lain pula. Hei, ha tengok kan. Tu mak dia ke? Ha, tu mak dia orang. Mak dia orang hitam. Kan? Mak raya. Tau. Kadik dia. Kadik dia. Bawa, bawa. Tu bawa. Bawa. Nak tunjuk satu pokok. Saca inci. Ha, inilah pokok saca inci. Yang diorang duduk wara-wara kat dalam ni kan, FB ke apa-apa, TikTok, D&D kan, kan? TikTok lah. Ini dah pokok saca inci. Tapi buahnya tak ada lagi. Oh tu ada buah ni. Eh tu buah dia. Pokok apa bang? Saca inci. Ubat apa tu? Ubat untuk ni cik mani dah tinggi. Yang tu ni, tu daun sirih. Ini pula pokok mulberry. Tapi buahnya baru-baru lagi, hijau-hijau lagi. Tak masak lagi. Buahnya banyak. Banyak buah. Tak masak lagi. Tengok yang mana yang ni. Ada sebiji macam merah sikit kan. Mulberry. Sam. Belah sana susah, jauh nak ambil. Oh, saya suka buah ni, mulberry. Alamak, ada orang balik ah. Siapa balik tu? Eh, siapa balik ni? Lah, Pak Nak Bilal punya. Aduh. Orang tengah buat ni video makan rambutan daripada pokok. Yeay. Oh. Ada orang balik kampung punya. Hello. Assalamualaikum. Salam sikit. Apa ni? Sesama. Hello, aircon. Oh, berapa jam? Eh, dia cari pukul apa ni? Tak nak. Ingat tak ada siapa balik? 10 hari. 10? Kami pun, kami daripada pukul 11 sampai petang agak lah, pukul 4 agak lah. Aduh, susahnya. Ha, dapat juga lah. Besar agak. Dia masam-masam manis lah. Eh, ni apa kucing? Ni benda-benda ni? Ni pakai ayam? Korang tak boleh. Orang petang-petang raya ni buat lembang, dia buat makanan ayam. Kita makan spaghetti je. Mak Ayah. Mak Ayah.
cucung lagi ni. Dapat cucu ni cuma lain-lain rupa. Aduh. Dia campur apa tu? Makan ayam? Gandum? Makan ayam. Jagung? Jagung halus. Dedak gemuk dengan dedak telur. Oh, ada dedak. Ada dedak telur. Telur kan mahal? Ha? Telur kan mahal sekarang? Itu ada ayam tu beli lain eh? Mana? Kau beli. Ada ayam lagi ke? Puyuh. Puyuh. Ayam mutiara dengan ayam Belanda. Ini okey ni. Tapi macam bekas sikit eh. Kalau tidak jali punya dah habis awal dah. Lepas tu jaga yang termakan durian dah, pula. Dah habis dah. Kan? Tiba-tiba yang jalan sebelah tu dia kata tolong jaga apa kat situ. Mana-mana tahu ni dia jaga pak. Ada lagi lah? Tak boleh lagi lah? Ha, maknanya yang jaga ni ada lagi lah. Pokok dua pokok. Buah ada. Dia kutip kan tu lah. Ni tak jual nak makan. Yang ajar ni dah cukup itu lah. Yang awal tu aku dah cukup itu. Ini sakit. Ni dia kamu kan? Mana Abang Sangking? Tengoklah, punggung dah tu setau. Bukan. Abang Sangking. Abang Sangking, apa tak kuning? Tak ada? Kalau kata ada rezeki esok, kalau mu kata petang pun lagi kan? Kita tengok musakir yang ada buah. Kalau ada lubang kat awak, balik petik lah. Ini bukan musakir. Tupai hitam kot ni. Kata, ada baru punya bila kan? Tupai hitam kan? Grit kan? Grit kan? Tupai king. Tupai king. Dia kenapa? Pokok lama lah. Pokok tua. Mana? Buah pokok tua. Apa dia? Dia tu pokok tua lah. Pokok dia mana? Yang tupai king. Tupai king tu tengok lah. Kata ada rezeki, buah pokok tak atas lagi. Musakir. Baru bangun. Ha? Ada kat kemuli lah. Ya? Ha. Dia baru-baru ni, dia mau pergi pertandingan. Dapat nombor 2 abang. Dekat rumah kat kampung ni, mak bela macam-macam lah. Tengok ni, kuyuh pula. Kalau puyuh ni bertelur ni, jenuh nak makan ni. Tapi kalau susah sangat, kena semelih je puyuh ni. Dulu dah pedah dah sekali tak nak puyuh kan, bela puyuh macam ni. Siap kali raya je kita orang semelih je, berreku-reku. Telur dia lah jenuh kan. Anak puyuh, anak kentut. Ayam masih ada. Ni tinggal tak banyak ni. Tinggal ni je ni. Dia ibu dengan bapa je. Anak-anak dah tak ada, kena jual lah. Macam biasa? Like and share and subrek. And subrek and look at this creature. Okay, terima kasih.